Pemirsa, kita beralih ke informasi menarik lainnya. Pedagang buah di Pasar Buah Tabepingin banyak didatangi pembeli dari berbagai daerah. Jeruk Medan paling banyak dibeli para pembeli. Berikut informasi selengkapnya. Penjual buah di Pasar Buah Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1, untuk buah yang dijual diambil dari agen yang ada di Kota Lubuk Linggau maupun dari luar kota. Sedangkan harganya di pasar buah ini cukup berbeda karena buahnya ada yang diambil dari luar kota. Dan pembelinya bermacam-macam. Ada yang dari Musirawas Utara, Jambi, dan lain sebagainya. Akan tetapi, jika buah yang kami jual ada yang tidak laku, akan kami buang dan ada juga yang kami kasih ke tetangga. Penjual buah Destirani mengatakan, waktu saya masih berjualan di depan Hotel Hak Mastaba, masih banyak orang yang membeli. Karena yang membelinya langsung dari hotel itu untuk orang yang dikarantina, namun semenjak tempat karantinanya dipindah, jadi jarang orang memesan buah kepada kami. Di hak Mastaba itu yang itu kan, nah alhamdulillah masih gak sering belanja kan untuk. Irfan Erza, Silampari TV melaporkan.